Oke teman-teman, ini adalah telur asin yang telah dilakukan pengendapan selama 10 hari dengan balutan abu dan garam. Nah, ini udah bersih, udah dibilas dengan air. Jadi sisa abu-abunya itu sudah nggak ada lagi teman-teman. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan peneropongan telur. Fungsi dari peneropongan telur ini agar kita tahu apakah ada telur bebek atau telur asin ini yang membusuk ketika diendapkan selama 10 hari. Oke, kita mulai saja proses peneropongan telurnya. Oke, saatnya kita senter telur asinnya. Ini artinya telur asin bagus ya. Ini terang. Terang. Kita letakkan di dalam ini, guys. Oke, guys. Kita senter lagi. Geser sedikit. Oke, telur asinnya udah kita senter. Selanjutnya kita hidupkan kompornya dengan api besar, boleh. Wow, dahsyat. Nah, selanjutnya kita masukkan telur yang telah kita senter tadi atau teropong ke dalam wadah pengukus atau dandang pengukus. Pelan-pelan kita masukkan. Untuk yang tekstur telurnya tipis, silakan diletakkan paling atas ya, agar nggak pecah. Yang kecil-kecil juga diletakkan di atas. Panas ini teman-teman. Guys. Diletakkan secara merata ya, ke seluruh bagian. Pelan-pelan. Ini kurang lebih 300 butir. Thank you.
Selanjutnya kita tutup. Oke, udah kita tutup. Kita tunggu selama 2 jam dengan api sedang ya, jangan terlalu besar, karena ketika apinya terlalu besar telur asin akan pecah dan hasilnya kurang maksimal. Oke, selamat menunggu. Oke teman-teman, ini adalah cara memasak telur asin dengan cara direbus. Pastikan terlebih dahulu airnya telah mendidih agar telur asin itu masaknya merata ke seluruh bagian telur. Oke, ini udah mendidih dan ini udah dikecilkan. Saatnya kita masukkan telur. Karena kondisinya hangat, jadi kita menggunakan alat bantuan untuk memasukkan telur asinnya, teman-teman. Jadi seperti ini. Ups, hampir jatuh. Pelan-pelan kita masukkan. Ini nanti akan kita tambahkan air kembali, teman-teman. Belum, selanjutnya kita tutup. Telur asin siap dimasak. Oke teman-teman, ini udah masak. Selanjutnya kita masukkan ke dalam keranjang untuk dikemas. Tara, udah selesai. Sekarang waktunya kita packing
ke dalam kemasannya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses pengemasan telur asinnya, dan ini akan kita pasarkan kalau udah selesai nanti ya. Pertama kali kita susun dulu mikanya dengan rapi ya. Oke, kita susun dengan rapi. Kita putar dulu nih. Terbalik, teman-teman. Kita susun seperti kereta api. Tut tut tut. Siapa anda turun? Salah, teman-teman, itu bukan suara kereta api. Suara kereta api apa suara delman ya? Aku lupa. Oke, selanjutnya kita masukkan koran sebagai pengatur kelembapannya di dalam mika. Jadi takutnya telur asinnya itu menguap, agar mikanya enggak mengembun. Salah satu cara mengatasinya dengan koran. Kan koran ini dapat menyerap uap air. Oke. Selanjutnya kita masukkan telur asinnya. Kita masukkan. Masih sedikit panas ini. Kita masukkan. Wow, enak banget ini, teman-teman. Oke. Kita susun telurnya sama rata ya. Kalau ada yang kotor, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Biasanya itu bercikan-bercikan garam yang mengeras. Tuh. Ya, mau tahu cara mengatasi garam-garam yang mengeras pada permukaan telur ketika selesai dikukus, itu boleh komentar pada kolom komentar video ini. Oke, selanjutnya kita akan necis terlebih dahulu dengan necis ini ya. Oh, habis sisinya. Necis kecil. Oke. Kita masukkan dulu ya ini. Sisi necisnya. Oke, kita necis dulu. Nih. Yang sudah kita simpan ya. Kita tunggu dulu. Ini kita letakkan di sini saja. Jadi, yang telah selesai di necis kita letakkan di sini. Oke, kita susun kembali mikanya. Oke, kita masukkan lagi telur asinnya. Oh iya, lupa.
Koran. Untuk telur asinnya yang pecah akibat dikukus kelamaan itu bisa dimakan ya, nggak boleh dijual. Boleh sih, cuman nggak boleh masuk di kemasan. Karena kenapa? Nanti telur asinnya cepat membusuk karena udah ada retakan pecah. Jadi bakterinya itu mudah masuk. Oke, masukkan lagi. Oke, tutup. Oke, selanjutnya kita masukkan telur asinnya untuk kita kasarkan. Biasanya satu keranjang ini muat 38. Oke teman-teman, ini telur asin yang udah kita kemas dan akan kita pasarkan ke pasar sayur kota Lubuk Linggau.